Aplikasi ini bisa digunakan oleh siapa aja, kapan aja, dan di mana saja. Mau kalian itu pelajar, ibu rumah tangga, pengangguran, ataupun kalian seorang karyawan, kalian tetap bisa menggunakan aplikasi ini dan bisa menghasilkan uang sampai 1 juta rupiah per harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lucky. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas satu aplikasi yang benar-benar legit sekali, sebuah aplikasi penghasil uang. Di aplikasi ini kita bisa menghasilkan uang sampai 1 juta rupiah dan tanpa undang teman ya. Mungkin kesulitan sebuah aplikasi penghasil uang itu memang kebanyakan adalah kita harus mengundang teman baru kita bisa menghasilkan uang. Tapi beda dengan aplikasi satu ini, kita bisa menghasilkan uang tanpa referral sama sekali, bisa sampai 1 juta rupiah. Oke, sebelum saya bahas aplikasinya, yang baru bergabung di channel ini boleh bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Oke, kita langsung aja bahas aplikasinya. Di sini nama aplikasinya adalah Reseller Indo. Ini sebuah aplikasi, sebuah layanan sosial media di mana kita bisa berjualan, misalkan follower Instagram, TikTok, Facebook, subscribe YouTube, dan juga jam tayang YouTube. Nah, di aplikasi ini kita menjadi sebuah reseller ataupun pedagang follower. Kalian pasti sudah banyak sekali melihat beberapa penjual follower ataupun subscribe YouTube di sosial media. Nah, di sini kita bisa menjadi sebuah penjual itu, teman-teman, sebuah jasa penjual itu, yaitu dengan menggunakan aplikasi Reseller Indo. Aplikasi ini sudah lama sekali, teman-teman. Aplikasi ini sudah didirikan pada tahun 2012, jadi aplikasi ini sudah sangat terpercaya. Dan layanan aplikasi ini benar-benar sangat murah sekali, sangat menjanjikan. Jadi kita bisa menghasilkan profit sampai jutaan rupiah. Karena kalian bisa lihat di sini perbandingannya. Di sini kita bisa lihat dulu di bagian Google ya, di Google, di pencarian Google. Di sini kita lihat di bagian nomor 1 Google pencarian sebuah aplikasi penjual follower. Kalian bisa lihat di sini, untuk 1000 follower Instagram itu harganya Rp150.000. Dan kalian bisa lihat di aplikasi ini, kita menjual 1000 follower Instagram itu cuman Rp30.000. Kalian bisa lihat sebentar ya. Nah, 1000 follower itu cuman Rp30.000. Jadi kalian bisa mendapatkan profit yang cukup besar. Seperti kita bisa lihat juga di Instagram nih, ada satu penjual follower Instagram ya, di Instagram 1000 follower itu harganya Rp80.000. Kenapa 85.000 ya? Kenapa bisa menjual seperti itu? Karena dia pun menjual ataupun menggunakan aplikasi Reseller Indo ini. Jadi dia bisa mendapatkan untung sampai Rp55.000. Jadi dia menjual jasa follower itu menggunakan aplikasi Reseller Indo ini. Jadi dia membeli sebuah follower itu dari aplikasi Reseller Indo dan menjualnya kembali. Nah, seperti itu sedikit penjelasannya. Jadi kalian bisa juga melakukan hal yang sama. Jadi dengan menggunakan aplikasi Reseller Indo ini, kalian bisa mendapatkan untung besar. Jadi ini tidak perlu mengundang teman. Jadi kita tugasnya berbisnis saja, berjualan. Kalian bisa menjual follower Instagram, TikTok, Facebook, subscribe YouTube, dan juga jam tayang YouTube. Nah, seperti itu, teman-teman. Kita coba lihat di Instagram ya, jual follower. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, 1000 follower itu Rp85.000, dan kalian bisa tentukan harga sendiri karena kita hanya membeli Rp30.000 saja untuk 1000 follower di aplikasi Reseller Indo. Jadi kalian bisa berjualan seperti akun Instagram ini juga ya, jual follower terpercaya. Dia bisa menjual Rp85.000 saja untuk 1000 follower. Jadi kalian juga bisa menentukannya, kalian bisa menjual Rp50.000 pun kalian sudah mendapatkan untung sampai Rp20.000 ya untuk penjualan follower ini. Jadi saya akan contohkan juga cara membelinya ya. Ini akun saya sendiri.
Saya ada 559 follower saja, dan saya akan langsung saja membeli follower di aplikasi ini. Jadi sebelum saya beritahu untuk join dan bergabung dengan saya menjadi Lister Rino ini, menjadi seorang penjual jasa follower Instagram dan lain sebagainya, di sini saya akan contohkan terlebih dahulu supaya memang aplikasi ini sangat terpercaya, terbukti bahwa memang aplikasi ini yakin tidak akan menipu ya teman-teman. Di sini saya akan membeli Instagram, jadi klik saja Fastlesterlindo. Di sini saya akan pilih layanannya Instagram ya. Nah, Rp30.000. Dan yang data pesanannya kita masukkan saja akun Instagram kita. Seperti di sini saya akan masukkan akun Instagram saya. Skinny Jam ya. Dan jumlah pesanannya 1000 follower dan harganya hanya Rp30.000. Saya akan melakukan pesanan. Sini kalian bisa lihat, pastikan sudah benar, lalu kita konfirmasi saja. Oh, sukses menambahkan pesanan ya. Sini masuk di bagian riwayat pesanan, dan ini masih pending. Kita lihat setelah masuk di Instagram saya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat akun Instagram saya sudah bertambah lagi followernya. Tadi 559 dan sekarang menjadi 657. Jadi ini sedang diproses ya, saya membeli 1000 follower. Kita refresh saja. Nah, sudah bertambah lagi. Kita terus saja tunggu sampai semuanya masuk ya. Kita lihat saja. Ini tidak akan memakan waktu cukup lama. Ini akan cepat sekali teman-teman. Jadi dalam proses pembeliannya itu sangat cepat sekali, seperti pembelian pulsa saja, seperti kita membeli pulsa saja, jadi seperti kita berjualan pulsa saja. Jadi enaknya seperti itu. Jadi pembeli kita pun tidak akan merasa apa ya, lama lah gitu memasuknya, tidak, karena aplikasi ini sangat cepat sekali untuk masuknya. Nah, saya refresh pun sudah bertambah menjadi 713 follower ya. Nah, kalian bisa lihat follower saya sudah menjadi 1560. Jadi ini sangat cepat sekali, cuman makan waktu beberapa menit saja followernya sudah masuk teman-teman. Jadi kalian berjualan jasa seperti ini sudah pasti sangat menguntungkan sekali dan tidak akan merugikan para pembeli kalian ya, dengan menggunakan aplikasi Lesterlindo ini. Jika kalian ingin join bergabung dengan saya di aplikasi Lesterlindo ini, kalian bisa langsung mendaftar dengan cara mengklik link yang saya sudah taruh di bagian deskripsi video ya. Karena dengan link tersebut kalian hanya bisa mendaftar, jadi tidak bisa menggunakan ataupun mendownload aplikasi di Playstore atau lain-lain sebagainya. Karena ini sebuah aplikasi situs web resmi ya. Setelah mengklik link pastinya kalian akan masuk di bagian menu seperti ini. Jadi di sini kalian langsung saja klik daftar ya teman-teman. Setelah mendaftar kalian langsung saja isi nama sesuai nama kalian, username-nya tergantung sesuai nama kalian juga. Kalian ingin menggunakan username apa? Mungkin saya di sini seperti Lucky07 dan lain sebagainya. Dan emailnya kalian isi juga, lalu nomor WhatsApp kalian terutama. Jadi ini harus real ya mengisinya, karena aplikasi ini terpercaya sudah dari 2012. Jadi pastinya ini sangat aman sekali. Dan lalu password juga isi ya. Lalu langkah selanjutnya di sini kalian pilih plan kalian ya. Plan itu seperti di sini saya menggunakan premium, karena kalian harus memilih plan premium. Dengan memilih plan premium kalian bisa berjualan tanpa batas ya, sesuai saldo yang kalian punya tentunya. Namun di sini dengan memilih plan premium kalian juga bisa memilih keuntungan plan kalian sendiri. Bisa mendapatkan bonus deposit 10%, biaya 200.000, saldo awal 50.000, 99 aktif dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa memilih bonus kalian sendiri dengan menjadi plan premium itu tersebut. Lalu setelah itu kalian harus membeli plan premium itu sendiri, karena memang yang namanya kita berbisnis dan juga berjualan pastinya butuh modal ya. Dan di sini modalnya cuman menjadi plan premium itu cuman 250 ribuan saja. Di sini kalian langsung saja pilih metode pembayarannya. Kalian mau bisa milih BCA, GoPay, BNI, Mandiri, BRI, Link Aja, Genius dan lain sebagainya. Di sini juga kalian bisa klik ataupun baca syarat dan ketentuannya sendiri. Setelah itu kalian langsung saja
transfer uang sejumlah pembelian akun premium itu sendiri 250.000, tapi jika kalian menggunakan kode referral saya mungkin akan ada potongan sebesar 100.000, ya enaknya seperti itu. Mungkin ya jika kalian beruntung mendapatkan potongan 100.000 rupiah. Jadi langsung saja kalian transfer uangnya untuk menjadi ataupun bergabung bersama saya di aplikasi ResellerIndo ini, yaitu kalian menjadi agen sebuah jasa follower Instagram, Facebook, YouTube, Twitter dan lain sebagainya. Setelah itu kalian juga akan disuruh mendownload. Kalian bisa lihat di sini, ini akun saya ataupun aplikasi ResellerIndo yang saya miliki. Di sini saya sudah tadi ya sudah buktikan juga, saya sudah menjadi akun premium juga. Saya memiliki limit saldo sebesar 50.000 tadi, dan saya juga sudah belikan ke follower, ada di bagian riwayat sini. Nah, di sini in progress, semuanya sudah selesai. Saya membeli follower 1000 follower Instagram hanya harganya Rp30.000, dan ini di sini kalian jadi bisa jual dengan harga lebih ya. Jika kalian membeli follower Rp30.000 di aplikasi ResellerIndo ini, kalian bisa menjual seharga Rp50.000. Itu sudah mendapatkan untung Rp20.000. Tapi jika kebanyakan sih mereka ragu karena harganya murah, jadi kalian sesuai standarkan saja. Jika di aplikasi lainnya mungkin yang nomor 1 di Google, kalian bisa lihat 1000 follower itu harganya Rp150.000. Kalian bisa kurangan sedikit ataupun bisa menjual Rp100.000 untuk 1000 follower, itu sudah sangat menguntungkan sekali. Kalian mendapatkan untung sebesar Rp70.000. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan untung sampai Rp1.000.000 per harinya dengan aplikasi ResellerIndo ini. Kalian bisa menjadi agen jual jasa follower, karena sekarang itu di Indonesia itu sudah banyak sekali pengguna sosial media. Pastinya untuk TikTok itu sendiri pun juga banyak TikTok yang ingin banyak followernya supaya juga mendapatkan endorse dan lain sebagainya. Dan untuk Instagram pun sama ya, kita juga pasti banyak sekali yang ingin menjadi selegram, banyak yang ingin followernya banyak. Dan inilah caranya, yaitu dengan cara membeli follower. Jadi kalian bisa berjualan follower ataupun bahkan YouTube ya. YouTube pun, karena untuk YouTuber pemula ingin cepat monetisasi ya, ingin cepat mendapatkan uang, itu dengan cara membeli jam tayang ataupun subscribe. Jadi kalian juga bisa menjual subscribe YouTube ataupun jam tayang YouTube itu sendiri. Jadi langsung saja gunakan aplikasi ini, ResellerIndo, bergabung bersama saya, berbisnis bersama saya. Untuk saldonya sendiri di sini kalian bisa isi saldo kalian sendiri. Kalian bisa langsung top up saldonya. Ini bisa melalui BCA, Mandiri, Bank BNI, GoPay, Genius, PayPal, Link aja, ataupun melalui pulsa Telkomsel ya. Ini bisa, jadi kalian tinggal top up saja. Ini yang kalian top up itu adalah sebuah modal ya, modal utama kalian untuk berjualan. Karena kita memang untuk berjualan itu butuh modal. Seperti berjualan pulsa pun kan kita harus membeli saldo pulsa. Nah, seperti itu. Jadi kalian di sini harus membeli saldo untuk pembelian follower dan lain sebagainya itu tadi. Jadi kalian setelah memiliki saldo, kalian langsung saja sebarkan bahwa kalian memang sedang berjualan, berbisnis follower dan lain sebagainya. Setelah ada membeli, kalian bisa menggunakan saldo kalian untuk membelinya di aplikasi ResellerIndo ini. Lalu kalian bisa mendapatkan untung dari penjualan yang kalian miliki ya tentunya. Oke, mungkin itu saja tentang aplikasi penghasil uang kali ini. Jadi aplikasi ini sebuah aplikasi bisnis ya, kita bisnis berjualan. Jadi bukan aplikasi penghasil uang yang harus mengundang teman, harus menonton iklan dan lain sebagainya, dan deposit mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Tapi ini aplikasi benar-benar kita deposit pun itu milik kita, saldo itu milik kita, dan kita gunakan untuk berjualan, bukan kita deposit untuk bermain di aplikasi penghasil uangnya saja. Tapi kita ini deposit untuk modal kita berjualan. Seperti berjualan pulsa pun kan kita bisa deposit untuk saldonya, yaitu seperti ini juga kita deposit untuk saldo kita untuk berjualan. Nah, oke, mungkin itu saja tentang aplikasi penghasil uang kali ini, ResellerIndo. Ini wajib kalian garap karena aplikasi ini bisa digunakan oleh siapa aja, mau pelajar, ibu-ibu, rumah tangga, pengangguran, dan lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan aplikasi ini dan bisa menghasilkan uang sampai Rp1.000.000 per harinya. Oke, mungkin itu saja. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.